Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kiki Wayudi. Kita lagi ada di depan Pesona Kahuripan 2, tepatnya di Blok A, di depan rumah Pak Marco. Nah, di sini kita lihat rumahnya sudah direnovasi. Untuk bagian depannya sini menggunakan pagar besi tralis. Di depan sini dibuat tembok. Sekarang kita masuk dulu. Dan ini rumahnya tipe 3060. Subsidi ya. Kita lihat bagian depan, di sini sudah di keramik, full keramik, dan untuk atapnya sendiri sudah menggunakan kanopi. Di sini pemilik mengecat tanpa mengubah bagian depan, karena untuk perumahan subsidi sendiri bisa diubah setelah 5 tahun untuk yang KPR. Dan di sini pemilik menggunakan warna hijau pandan, dan di bagian kanopi di sini menggunakan warna ungu muda. Untuk jendela tetap menggunakan warna putih. Kisarannya untuk kanopi sendiri itu kurang lebihnya 2 juta sampai 2 juta setengah. Untuk pagar itu kurang lebih 2 juta sampai 3 jutaan. Jadi total-total kurang lebihnya 5 jutaan. Itu untuk kanopi dan pagar. Lalu untuk keramik semua direnov sampai dalam. Kita lihat bagian dalam di sini. Bagian dalam di sini sudah menggunakan granit 60x60. Dan untuk temboknya sendiri masih standar, tapi di sini sudah dicat sesuai dengan anak-anaknya yang masih pada kecil ya. Jadi si pemilik atau Pak Marco sendiri menggunakan cat yang menarik. Di sini ada terdapat bunga-bunga, dan di situ juga terdapat bunga-bunga, dan di tengahnya dibuat list putih garis-garis. Untuk atapnya sendiri masih standar menggunakan plafon gypsum. Sekarang kita geser langsung ke kamar utama. Di kamar utama sendiri di sini di jendela dibuat tralis. Mungkin karena di sini kamar ya, jadi hal-hal yang penting ada di kamar biasanya. Di kamar sendiri ukurannya 3x3, masih keramik standar dari rumahan. Dan untuk catnya menggunakan cat warna pink. Ini glowing banget warnanya. Dan untuk motifnya di sini menggunakan bunga-bunga. Untuk atapnya sendiri masih standar plafon gypsum. Sekarang kita geser ke bagian kamar kedua. Di kamar kedua juga sama. Di sini tembok menggunakan warna pink dengan motif bunga-bunga. Dan untuk sebelah kanannya di sini menggunakan warna hijau pandan dan hijau muda. Mungkin ini kombinasi antara cat putih dengan hijau pandan. Dan untuk di tengahnya sendiri menggunakan list warna putih. Lalu kita geser lagi ke bagian dapur. Kita lihat bagian dapur di sini yang kemarin saya review, videonya ada di atas ini. Ini kisarannya sendiri kurang lebih 27 juta. Mendapatkan satu wastafel meter L dan mendapatkan satu toilet dengan memindahkan toilet yang dari awalnya di situ jadi di belakang sini. Oke. Dan untuk temboknya sendiri ini agak rembes karena di belakang di bagian dapur itu belum diplaster atau diacik, dan di situ itu nantinya bakal dipasang exhaust atau blower. Di sini di bagian dapur sendiri itu sudah dicakar ayam agar bagian atas bisa didak untuk toren. Ya, kita lihat di atas ini sudah didak semua. Untuk bagian toilet masih sama dengan kemarin, menggunakan kloset jongkok dan full keramik kurang lebihnya 1,5 meter. Dan di sini dipasang shower oleh pemilik, sudah lebih menarik. Dan di bagian sini sudah ada peran. Oke, segitu aja video dari gua kurang lebihnya. Dan untuk estimasi pembelanjaannya sendiri kurang lebih berapa Pak Marco? Kurang lebihnya habis sekitar 45 depan sampai belakang ya. Oke. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.